kalau saya ke ih kalau gue keinget itu mau nangis mulu deh jadinya. Saya habis itu aku ke kamar mandi, saya nangis di kamar mandi, saya nangis sekenceng-kencengnya ya Allah. Kalau misalnya Raffi ngomong, Rafathar masih ngebantah, langsung dikurung di kamar mandi. Oke, okay, welcome back di KIS, kisah seputar asisten artis. Ini keren banget, setelah konten sama Sesen kemarin, di komen banyak banget yang request orang ini, yang gue pengen tahu ceritanya tentang Raffi dan Gigi. Ini dia Lionel Mary. Lionel Mary itu terkenal banget. Lionel nama itu Mary itu awalnya dari siapa sih? Gue pertama baca, ih lucu banget ini Lionel Mary. Iya nggak tahu kan tiba-tiba semua tim run di kantor bos itu dia ngepost di Instagram dan ngetag ke aku semua. Lionel Mary gitu. Iya Lionel Mary itu pas posisinya aku lagi di Madura, ya udah aku repost-repostin aja. Gitu. Oh Lionel Mary, berarti kayak Lionel Messi ya? Iya kayak Lionel Messi. Kebetulan di situ waktu itu Lionel Messi yang katanya tisunya dijual sampai 14 miliar gitu, nah, kan bekas dia nangis. Nah dikait-kaitin sama itu. Oh kalau sama kira-kira Mary nangis. Habis nangis tisunya laku berapa? Dibuang, kecomberan. Fair. Ya. Kalau kemarin Mbak Sesen udah ngobrol-ngobrol banyak tentang Raffi. Ternyata emang sekarang tugasnya beda ya. Sesen itu lebih ke Raffi, Mary lebih ke Gigi gitu. Iya. Sekarang semenjak adanya Rafathar itu emang aku lebih ke Mbak Gigi dan hampir udah enggak pernah ke Raffi lagi. Tapi kalau misalnya kayak acaranya yang seharian kayak bulan puasa itu baru aku ada rollingannya sama Sesen gitu. Oh, tadi awalnya tuh lo rollingan. Apa Sesen bantuin Mary? Awalnya tuh mau rollingan pas Sesen karena aku dulu udah sering ngasem urat. Jadi aku minta ke bos buat ada gantianku, udah kesepakat Sesen masuk 4 hari, aku 3 hari gitu dalam 1 minggu. Ternyata beda, pas udah kesini tetap aku full di Mbak Gigi, sekarang Sesen full di Api gitu. Abang Mary apa? Asam urat gimana sih? Saya dulu udah asam urat kan, pertamanya nggak tahu, tiba-tiba kalau asam urat kan kita harus, misalnya udah terasa dari pagi bangun tidur nih. Kita udah harus bed rest tuh, nggak bisa jalan, harus udah istirahat gitu. Ternyata kalau misalnya asam urat itu kita udah terasa dari bangun tidur pagi, itu sorenya itu udah langsung pincang, nggak bisa jalan karena nggak boleh digerakin. Itu apa yang lu rasain, gimana kalau lagi kambuh? Kalau lagi kambuh itu di sela-sela jempol kaki itu memerah. Persendian. Iya, persendian itu memerah dan rasanya itu kayak kita main bola, patah tulang, udah 15 hari itu nyut gitu, Kang. Nggak kuat amin. Separah itu loh. Separah itu, bener separah itu. Jadi kalau misalnya ngawal Raffi dulu kan gue sering banget ketemu lu dari pagi sampai tengah malam. Dulu mah belum terasa belum, banget. Dulu belum terasa. Pertamanya sebenarnya pas aku terasa itu, aku tuh nggak tahu kalau itu gejalanya asam urat. Aku urut kan nggak boleh diurut katanya. Kalau asam urat tuh nggak boleh diurut, harusnya diturunin kadar asam uratnya gitu kan, kadar purinnya gitu. Pas udah kesini-sini, kok aku sering ya begini? Kok aku sering dulu kan makannya ceroboh ya? Namanya bos Raffi kesana makan, kesini makan gitu kan. Dan kebetulan aku gak makan daging, selalu makan seafood gitu kan. Dan ternyata seafood itu memang pantangan berat buat penderita asam urat. Jadi ya gitu. Terasa, terus check up ke rumah sakit, asam uratnya udah 12, berapa gitu. Udah dan tinggi banget. Termasuk tinggi? Tinggi. Kalau laki itu di angka 6 atau 5. Asam uratnya normalnya. Kalau itu udah tinggi banget dan kalau 14 ada teman aku itu stroke. Udah gitu enggak bisa bergerak. Itu asam urat bisa gitu juga ternyata. Teman aku ada yang begitu. Nah, kalau Mary sekarang udah berapa lama sih sama Raffi? Saya sama Raffi itu udah sekitar 17 tahunan. Wah. Gila, lebih lama dari Cita di sini ternyata. Iya. Awalnya dulu kenal?
awalnya sih kenalnya di sinetron, cuman saya nggak langsung ikut Avi ke TV-TV. Saya masih ditugasin ke sinetron dulunya. Jadi kamu bagian sinetron ya, jaga di sinetron. Jadi setiap sinetron Raffi itu saya selalu di situ kan gitu. Oh, maksudnya yang Raffi punya PH bikin sinetron? Bukan, apa? Sinetron Raffi dulu dia belum punya PH. Kan dulu dia masih syuting-syuting di Raffi Film, di Multivision, di Soraya, kayak gitu-gitu. Oh, Mary kerja sama sama Raffi? Aku kerja, iya. Oh. Aku ngurusin di lokasi. Oke. Okay. Terus kenal, itu kan baru-baru sebagai Mary pekerja di PH, Raffi sebagai artis? Iya, pertamanya aku bekerja di PH, Raffi sebagai artis. Nah, ketemu kenal di situ? Ketemu kenal okay. Di situ. Terus tak lama kemudian, udah Mir, kamu jagain aku aja di sini. Setiap sinetron aku, kamu harus ada di sini, gitu. Oh, baru, baru Mary megang Raffi doang? Iya, Raffi doang. Sampai akhirnya jadi karyawan Raffi mulai pas, megang total? Pas sudah megang total, pas udah mau-mau dahsyat itu, baru. Oh, berarti dari awal-awal dahsyat banget? Iya, pas dari awal-awal Raffi dahsyat, baru saya suruh ke RCTI. Gitu. Oh. Awal-awalnya gimana rambut, tuh Raffi ngajak udah Mer lo sama gue aja gitu? Pertamanya saya nggak langsung nerima kan karena saya suruh tinggal di rumahnya karena kan dulu tuh keluarga saya tuh selalu nginep di tempat aku gitu, di kontrakan okay. Aku gitu. Kalau misalnya saya, kenapa Mir alasan kamu kalau misalnya diajak sama aku kok nggak mau tinggal di rumah aku, karena kan dulu dia bener-bener lajang sendiri kan, lebak bulus kan? Iya, lebak bulus, butuh teman mungkin dia di situ. Aku nggak bisa soalnya kan ada ponakan aku, sepupu aku atau paman aku suka nginep gitu kan, kalau dinginepin di tempat dia kan nggak enak kan, kurang etis. Oh, kata Raffi sih sebenarnya ngajak udah nggak apa-apa. Iya, gitu. Udah nggak apa-apa, nggak, aku nggak enak, takutnya ntar namanya kita karyawan kita nggak ada yang tahu dia baik apa enggak sama aku di dalamnya. Yeah. Takutnya ntar pas ada keluargaku lagi nginep di situ, barang berharga Raffi di ini di kambing hitamkan keluargaku gitu. Takutnya salah paham. Salah paham takutnya itu. Oh ya udah kalau gitu akhirnya aku tetap ngontrak. Tapi udah megang Raffi, misalnya Raffi syuting, Mary datang ke lokasi atau atau ke rumah Raffi berangkat bareng gitu. Ke rumah Raffi langsung berangkat bareng tiap pagi, udah jalan melang-lang buana kemana-mana itu. Jadi dari pagi. Mulai dari pagi sampai tengah malam. Mulai dari pagi sampai pagi. Sampai bukan pagi tengah lah. Malam, iya sampai pagi. Yang start dahsyat nih misalnya. Iya, misalnya start dahsyat udah sampai besok pagi. Karena dia kebanyakan kan pagi nih, misalnya dahsyat, dari dahsyat nanti ke sinetron, dari sinetron balik lagi ke Facebooker, dari Facebooker balik lagi ke sinetron sampai pagi. Besok itu pulang kadang mandi ganti baju jalan lagi ke dasar gitu. Ya, belum itu YKS. Iya itu keseringan itu, keseringan malamnya YKS gitu. Pokoknya dulu itu aku sama Raffi itu belum kayak sekarang ya. Jadi masih di RCTI kita ada ojek, di Trans TV kita ada ojek, di Indosiar kita ada ojek gitu berdua sama Raffi. Ojek maksudnya gimana, kemana-mana pakai ojek? Iya karena nggak ngejar keburu, waktu. Ngejar waktu dari RCTI dari RCTI ke ANTV ojek. Dari Indosiar ke ANTV ojek, terus dari itunya ke lokasi baru mobil kadang-kadang. Kalau nggak keburu kita dari lokasi ke ANTV ke yang acara siaran langsung lab-lab gitu kang, ya udah naik ojek gitu. Itu ojek yang sama atau lu nyari beda-beda? Enggak, karena aku tuh dari dulu biar kita cari amannya juga kan, karena aku naruh helm juga yang bersih buat Raffi, naruh apa? Jaket jas hujan juga yang bersih buat dia. Jadi di RCTI itu ada yang khusus. Yang aku udah ada nomor teleponnya, terus di Indosiar ada juga, di ANTV itu ada semua. Jadi setiap ada Raffi syuting, karena kan ketahuan dulu loncatannya udah kesini gitu. Ya udah tinggal, Pak siap-siap ya nanti ya gitu. Oh itu lu yang koordinasiin aku semua? Aku yang Pak. Koordinasi semuanya, iya. Jam segini kita keluar Pak, kita selesai, udah siap gitu. Berarti di mobil itu ada helm? Standby? Di mobil selalu ada helm. Standby dua, aku sama Raffi. Jas hujan ada. Dulu berarti ojek itu jadi salah satu transportasi yang emang harus, karena kalau lewat jalan tol udah pasti telat, pasti rata-rata macet. Kerjaannya live ya? Iya, rata-rata live dulu. Terus kita ngindarin dari live itu biar cepet ke lokasi syutingnya, karena di sana ditungguin pemeran yang satu frame sama dia kan. Jadi kita naik Gojek gitu. Ojek dulu belum ada Gojek. Belum ada Gojek. Oke, gimana Mer? Ngelihat pola kerja Raffi yang kayak gitu? Ya dulu aku masih muda mungkin ya Kang, tapi kalau ngelihat pola kerjanya dulu Raffi sih ya saya acungin jempol lah, dia mungkin karena kan dia dulu masih muda dan masih semangatnya tinggi. Tapi kalau misalnya di capek itu pasti terasa capek banget, cuman kadang-kadang ada titik jenuh aku nih ya, yang Raffi belum bangun saya udah bangun, Raffi udah tidur saya masih di jalan pulang dulu.
merasa tuh kadang-kadang, ih kok gini banget ya kerja, kok gini banget ya, ada sih kayak gitunya, nggak mau nafik karena kan kita manusia ya, ada di titik jenuh, ada di titik capek yang nggak ketahan gitu kan. Tapi ya mungkin inilah kayak sekarang yang aku dapat, sekarang udah agak lebih-lebih kendor, lebih-lebih ini, jadi standby cuma di Andara doang kayak gitu. Nah awalnya terus Mary di buat ngawal Mbak Gigi itu gimana? Apa karena memang Mary udah terlalu sering sakit ngawal rapi atau udah mulai lebih capek? Apa emang tugas baru? Oke, berarti karena Mary kayaknya lebih pas nih ngedampingin Mbak Gigi. Itu gimana awalnya? Awalnya sih begini, Raffi itu kan tipikal orang yang cuek sama orang terdekatnya. Yang saya rasain dulu ya, saya sakit, udah sering sakit, tapi dia cuman ngasih kartu buat berobat. Nggak ditanya sakit kamu apa, gitu. Itu dia, nih bawa kartu berobat, nih bawa kartu berobat. Jadi dia nggak merhatiin, ini saya butuh asisten dua, sementara kan dulu Olga itu ada berapa orang yang dampingin, Ruben ada berapa orang ya. Dengan Raffi itu dari pagi aku yang ngurus makannya, yang ngurus vitaminnya, karena dia kan kolesterol dari zaman dulu. Terus setiap acara, misalnya sehari 7 acara itu saya harus nyiapin berapa baju acara itu ya kan, pilihannya per tiap-tiap acara. Saya sakit, berobat Mer, sakit, berobat, dia nggak pernah nanya, kamu sakitnya apa Mer? Yang saya rasain itu ya begitu sosok Raffi itu, mungkin karena terlalu ininya, terlalu kali banyak, terlalu yang banyak urusin, yang dia urusin, kerjaannya juga berat. Nah akhirnya pas saya itu udah nggak kuat lagi, asam uratku kambuh, saya pagi udah pengkor, malam tambah diseret nyampe ANTV. Sampai gitu diseret begini Kang, bener diseret begini, aku sambil nacap gitu tuh, dia nggak ngomong. Akhirnya saya ngomong, ah kamu lihat nggak muka aku gitu ke dia, lihat nggak, kenapa, kata gitu. Lihat nggak itu kaki aku kenapa? Aku bilang gitu. Kamu nggak nanya saya sakit atau bagaimana? Ya udah berobat. Bukan berobat. Kamu tuh harusnya punya inisiatif. Namanya kamu bos. Saya tuh cariin orang buat ganti. Hah? Oh ya udah. Kalau kamu mau cari ganti, ya udah. Kamu yang nyari orang yang mana tunjuk. Ntar nego gajinya sama aku gitu. Baru. Oh ya udah kalau gitu. Gantian ya. Aku rollingan sama dia jadinya kan. Ternyata ketemunya lah season, karena kan waktu itu nominasinya season sama Maria. Oh Maria yang cewek. Maria cewek. Kalau Maria ini jam 12 udah teleng, udah tidur. Kalau season kan lebih semangat, tambah malam tambah semangat. Akhirnya karena Raffi schedule-nya padet, season lah dicomot. Yaudah Sen, saya 3 hari, kamu 4 hari kerja, oke. Okay. Tak lama kemudian Mbak Gigi lahiran. Oh Rafathar nih. Ada Rafathar, akhirnya Bos Raffi bilang, Mer, kamu ikut Gigi, temenin Gigi, karena ada Rafathar, season sama aku. Ya udah, akhirnya sekarang jadi full-full lagi, saya full sama Mbak Gigi, season full sama Raffi gitu. Cuman bedanya pas season masuk itu, bos tuh udah nggak begitu padet, Kang. Udah nggak kayak polanya kayak dulu. Udah nggak polanya kayak aku dulu, jadi berangkat pagi, pulang pagi, sampai kita kadang-kadang lebaran pagi-pagi itu, Allahu Akbar tuh masih di studio Alam Depok, syuting. Iya. Takbiran masih syuting. Takbiran sampai orang Bandung tuh yang naik travel nggak jadi, di cancel semua, udah pergi travelnya. Karena ngejar tayang buat besok. Anak kecil waktu masih zaman Baim cilik. Kan kita nidurin, kita ninak boboin, kita aduh kalau inget itu ya ini sih apa sedih, tapi ya kita ya ini yang kucapai sekarang. Iya gitu, iya. Ya. Tapi bersyukur ya dengan semua. Iya. Pencapaian Mary. Nah terus akhirnya Mary mulai ikut sama Mbak Gigi. Mulai ikut sama Mbak Gigi. Kenapa terlahir tuh? Kenapa terlahir mulai ikut Mbak Gigi. Karena Mbak Gigi itu kalau Rafathar bukan bayi. Kalau bayi masih kan asyik sama Mbak Gigi. Pas kesini-sininya Rafathar tuh nyaman, suka ngeledekin aku. Kalau aku berpola itu dia ketawa gitu. Jadi aku terus sama Mbak Gigi sampai sekarang. Sampai Rafathar gede. Nah bedanya Raffi sama Gigi apa? Kan sempat ikut Raffi lama, sekarang ikut Gigi lama. Ya bedanya Raffi sama Mbak Gigi sih jauh. Jauhnya di bidang kerjaan. Kalau Mbak Gigi kan dia jarang ambil job yang larut malam atau yang pagi banget kayak bos gitu. Jadi lebih santai sama akunya. Aku selalu bangun siang seperti Mbak Gigi bangun. Kalau Mbak Gigi orangnya kan nggak bisa bangun pagi. Dia kerja bisa sampai larut malam. Asal jangan ganggu pagi aku tidur gitu. Oh karena dia pengen bangun ya sebangunnya. Iya bangun sebangunnya. Karena pengen istirahat gitu. Kalau Mbak Gigi gitu. Okay. Kalau Mbak Gigi kalau suka marah nggak sih orangnya? Kan gue lihat orangnya kalem gitu. Enggak, Mbak Gigi nggak pernah marah. Nggak pernah marah? Sama dua-duanya. Paling saya yang sering marah sama Raffi Ahmad.
Oh, marah lu yang marahin apa? Malah aku yang marahin. Oh, harus bangun, harus gini gitu. Ya iya Kang, bayangin aja. Schedule di lo, ya. Bukan schedule di aku, ada dulu Teh Mira kan yang megang. Yeah. Kalau misalnya kayak zaman dulu, saya udah tahu dia handphone nggak boleh itu tinggal setengah baterainya. Pasti harus setengah itu udah colok-colok gitu kan. Karena dia gue tahu udah tahu. Tapi kalau masalah yang kayak gesper ketinggalan atau apa. Terus kalau nyuruh itu satu belum dikerjain udah ini. Pernah saya waktu syuting di Facebooker. Mer, ini Mer. Bisa tunggu nggak? Tangan saya dua, kaki saya dua. Kaki saya suruh nyalain. Terus si Ruben, hah? Ini yang asistennya yang mana, bosnya yang mana? Saya bosnya aku gituin. Karena emang bos itu selalu begitu. Saya juga ngerasain. Oh, kadang nyuruh apa belum dikerjain udah nyuruh lagi. Jadi nyuruhnya beruntun gitu Kang. Kita belum selesai udah nyuruh lagi gitu. Aturan kelarin dulu kan gitu. Okay. Oh, berarti HP itu rapi nggak pernah sampai lobet? Nggak boleh. Saya jadi tahu. Setengah harus dicas? Setengah harus dicas. Kalau sampai lobet sampai merah dia pasti marah. Saya udah tahu. Dan itu lu selalu ngecek kalau selalu ngecek, iya. Karena kan dia kalau lagi syuting dulu ditaruh di aku, pas udah gue cek gue colok gitu. Oke. Okay. Nah, gigi misalnya rapi kan perentelannya banyak banget tuh, sepatunya mahal-mahal, gespernya bagus-bagus. Itu suka ketinggalan lu. Ketinggalan. Tapi kalau aku ketinggalan pas posisi di mobil, saya udah ngomong Kang, enggak pernah pas sudah di lokasi, di acara gitu dia ngomong, maksud aku ngomong pas posisi perjalanan, maaf ya aku tadi buru-buru, gespernya kan dia ganti celana, jadi nempel di celananya pas dia copot. Gespernya nggak kebawa, oh ya udah, kamu ada gesper nggak ada? Ya udah gue pakai gesper kamu nanti, pakai punya aku. Gitu. Oh, yang pakai gitu? Dia pakai punya gesper lo. Kebetulan sama pinggangnya kita dulu. Oke. Nah ini berarti kan Mary tuh mendampingi banget Rapi. Sampai salah satu momen yang terberat menurut gue di fase perjalanan Rapi. Waktu kena BNN. Oh iya Kang. Itu Mary ngedampingin juga ya? Iya ngedampingin. Tapi malam itu kalau saya ke kalau gue ingin itu mau nangis mulu udah jadinya. Kalau malam itu aku ke Lebak Bulus itu pasti aku kena ke bawah juga. Pan malam itu Mary enggak di situ. Malam itu aku pisah dari bos mau datang ke kalau enggak salah ulang tahun Bunda Maya Pak Ahmad Dhani gitu di Kemang. Terus bos aku pulang ya karena besok dasar pagi. Iya ya udah kamu pulang Mir, aku pulang ke kontrakan dia ke Kemang dulu ada acara ulang tahun kalau nggak salah. Habis itu pagi. Nah yang bikin saya kaget itu Kang, kok minggu pagi saya udah bawa tas make up kan di dereng gitu kan dari rumah Rapi dulu kan di ujung kan. Kok mobil berjejer gitu ke situ. Ah ini kok mobil banyak banget ada apaan ya gitu. Ada Pak Rajib apa siapa di depan, dia masih berdiri, pikir mungkin main motor-motoran kali teman-temannya Api dulu kan sering mobilnya ditaruh situ, cuman nggak sebanyak itu. Mobilnya itu ditaruh situ, ntar kita motor-motoran Rapi gitu kan setiap hari Minggu itu. Pas aku ke situ, langsung dari dalam orang yang berompi-rompi gitu yang kayak ya brimob kayak gitulah pokoknya petugas, ya? Petugas gitu tuh. Kamu siapa? Langsung gitu. Saya Mary Pak, aku bilang gitu. Ngapain kamu kesini? Rapi kan mesti dasar Pak sekarang. Aku mau make upin Rapi, gue bilang gitu. Aku asisten Rapi. Iya, masuk kamu. Masuk, saya duduk. Ternyata masuk di dalam. Ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah di garasi duduk. Kang. Duduk. Oh, masih di garasi. Masih di garasi. Yang lu lihat di situ apa? Orang-orang kan, rame aja. Iya rame, lalu lalang. Okay. Pas saya tahunya itu si Denia ada dulu, si Umar turun. Om, AA kena BNN. Hah? Oh berarti yang tadi yang ini aku tuh BNN, iya. Tak lama kemudian. Aku udah bengong tuh, gue kemana ini hidup, kemana ini. Gue udah percam semuanya lah Kang. Tiba-tiba, tak lama aku lagi duduk kayak Kang Denny gitu, Rapi lewat keluar. Sama temen-temennya itu keluar. Rapi cuman, Mer, kamu pulang aja, kata Rapi gitu. Oh iya, A. Gue bengong. Bengong itu kayak udah ringan semua ini. Ini udah beneran kayak, gak gitu? Kayak iya. Kayak runtuh beneran. Dunia? Kayak runtuh. Ini bos, astagfirullahaladzim, udah semuanya gue doa-doa di situ pas bos udah diangkut ke mobil, jalan. Terus aku pulang, bukannya pulang, aku telpon semua teman-teman bos yang ini, kalau Api begini, 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 gitu. Akhirnya teman bos tuh, ya Allah gimana Om Meri, gini, iya, di Andara, di Lebak Bulus, gini-gini. Terus saya nangis-nangis, saya telpon Pak Salim, semuanya itu udah sedang nangis. Pokoknya, waktu itu tuh aku, aduh. Ya Allah mudah-mudahan tidak jangan terjadi lagi. Iya, tapi jangan jadi sebuah pelajaran. Iya Kang, nggak habis pikir gue. Lu teleponin semua tuh. Semuanya Pak Gading, gitu. Pak Gading Abal, terus Pak Rajib, semua
sahabat-sahabat tapi, terdekat. Iya, sahabat-sahabat yang terdekat itu semua saya teleponin semua temennya. Akhirnya ya udah kejadian ya, udah tapi meski itu bos Bu enggak bersalah, kita enggak tahu bersalah apa enggaknya, itu kan hukum yang nentuin ya. Cuman aku besoknya itu aku enggak pulang. Terus aku ke Teh Mira, kita nyari bos ini ada di mana, akhirnya ada di BNN. Yang terus tuh di BNN kita kan teman-temannya bos banyak di situ ya. Saya belanjain rumah, saya belanjain baju, belanjain makanan, celana dalam semua kan udah enggak bisa. Termasuknya yang semua. Jadi yang aku tuh izin keperluan. Pak, ya keperluannya semua izin Pak, kita mau naik kita ke atas, kita ngasih makan, ngasih apa semua karena kan itu benar di rumah Rafi kan, teman-temannya Rafi kan harus kita gitu yang ini. Akhirnya aku sama Teh Mira itu bisa naik padahal susah banget mau naik itu karena kan peraturannya kan, tapi kita memohon-mohon akhirnya bisa untuk menyampaikan kebutuhannya ke Rafi, akhirnya bisa kita naik. Rafi dari sebelum itu udah ngomong Kang, karena kan deket dia ulang tahun ya, Mir, kalau misalnya saya ulang tahun nanti saya pengen deh ulang tahunnya di atas balkon hotel yang luas gitu, yang pemandangannya Jakarta gitu ya. Pas di situ dia ulang tahun, dia ngomong sama aku, Rafi itu waktu itu ya Kang, dia bilang, Mir, ini benar, aku ulang tahunnya di sini. Ah iya enak, padahal saya nangis di dalam hati tuh nangis ya. Ini ulang tahun benar saya di sini Mir gitu. Iya kita kan ada kita ada ini ada aku enak nggak apa-apa di sini sabar aja gini-gini nanti kita kalau udah nggak di sini kita ulang tahun. Saya habis itu aku ke kamar mandi, saya nangis di kamar mandi itu BNN di atas saya nangis sekenceng-kencengnya ya Allah. Rafi kan udah iniin bilang mau ngundang teman-temannya ya, mau mestain ulang tahunnya gitu kan. Saya nangis karena saya nggak mau nangis di depan dia gitu, biarinlah biar dia lebih tenang lagi gitu kan. Karena kan gimana nih Mir namanya itu pasti panik lah kan. Ya akhirnya saya nangis tuh di toilet, saya nangis sekenceng-kenceng, habis nangis saya cuci muka baru saya nyamperin dia lagi. Ayo ulang tahun nih sekarang, traktir dong, gini-gini segala macam. Aku ya ngebanyol aja sama Teh Mira berdua gitu. Ditemenin sama petugas-petugas di sana. Akhirnya ya lumayan agak seneng sih, meski sebenarnya mungkin di hatinya kita nggak tahu ya Bos Rafi. Gitu. Malah kenyataannya bener di atas gedung. Iya, malah kenyataannya bener di atas gedung, cuman gedung yang BNN. Dengan pemandangan kota Cawang. Iya, dengan pemandangan kota Cawang. Ya Allah, kalau ingat itu sedih banget. Iya, itu salah satu pengalaman batin, Mer. Iya, batin. Yang lu mungkin, lu pada saat itu yang ada di pikiran lu apa, Mer? Pas ngelihat, wah gila bos gua kena gitu. Yang ada lu di mikir, pikiran. Udah selesai nih, wah rusak iya, karir aku tuh sempat, segala macam. Posisi itu yang ibarat kata, rezeki itu dikasih brek, tiba-tiba ditarik brek gitu Kang. Itu rasanya, ya Allah ini gimana ya, kedepannya gimana. Sampai Rafi itu, Mer, itu si Mary gaji. Enggak, saya enggak butuh gaji kamu. Tapi nanti kalau keluar dari sini, kamu naikin gaji saya ya, aku gituin. Saya enggak butuh gaji kamu, gue enggak usah gaji. Akhirnya saya 3 bulan itu emang bener enggak digaji. Ada beberapa artisnya yang menarik aku buat jadi asistennya, saya enggak mau. Takutnya ntar, bosnya lagi bermasalah malah lari ke ketika kan nggak enak juga. Akhirnya sih saya freelance buat bayar kontrakan Kang dulu, karena kan saya bener tiga bulan saya nggak di itu, nggak minta gaji. Bukannya Rafi nggak mau gaji, nggak minta gaji. Karena pastikan dia butuh duit juga gede Kang. Iya. Buat teman-temannya. Sampai waktu itu kalau nggak salah Kang Denny juga yang bantuin Kang. Iya terima kasih. Oh Mary sampai gitu kan, maksudnya udah nggak usah gaji ya, karena kan Aang kan nggak ada income juga gitu kan. Iya benar, nggak ada pemasukan. Aa udah nggak usah gaji, yang penting nanti kalau ada Aa keluar dari sini naikin gaji saya ya gitu. Ini baru hebat. Jadi Mary tidak pergi di saat Aa lagi terpuruk saat itu, tetap mendampingi dia. Iya, tiap aku tuh tetap sama kayak masih kerja, berangkat pagi, pulangnya jam 10 malam, jam 9 baru pulang ke rumah. Besok pagi lagi, karena kan ngurusin itu sama Teh Mira kan, ngurusin semuanya. Ada yang cicilan belum kebayar, ada yang cicilan ini. Kalau misalnya rekeningnya itu udah di blok-blokin sama Teh Mira gitu. Jadi biar Rafi nanti yang bisa iniin gitu. Okay. Nah sampai akhirnya Rafi harus ke Sukabumi ya? Iya ke Sukabumi. Di Lido. Di ya. Lido. Rehab ya? Di rehab akhirnya pas pasca ketiga bulan itu, yang kita itu Rafi itu datang. Yang rezeki itu langsung brok, yang lebih banyak lagi gitu. Ya alhamdulillahnya alhamdulillah. Di situ. Iya. Bisa bangkit lagi. Bisa ya. Bangkit lagi alhamdulillah. Tapi memang waktu itu kerjaan semua stop sama sekali, semua benar-benar income yang biasanya banyak stop. Enggak ada selama 3 bulan itu benar-benar stop, enggak ada apa-apa.
Nah, waktu di Sukabumi ngejalanin rehab. Iya, ngejalanin rehab. Cuman Raffi itu kan emang orang dari dulu sosialnya tinggi ya. Jadi kalau misalnya di Sukabumi ngirimin makanan itu nggak boleh buat dia doang. Jadi buat satu ruangan sama dia itu harus makan semua gitu. Bareng-bareng. Bareng-bareng jadi kayak gitu. Kalau ngirimin makanan nggak pernah sedikit ya Mira. Pasti banyak. Karena dia kalau makan sedikit aku nggak bisa makan kalau mereka nggak makan gitu. Okay. Maksudnya teman-teman yang di dalam yang sama-sama rehab. Oke. Okay. Dan akhirnya bisa selesai rehabnya, mulai kerja normal lagi. Mulai kerja normal lagi dan alhamdulillah itu rezeki dikasih lagi bahkan lebih gitu. Dari pas dia di 3 bulan nggak kerja, terus bulan keluar dari rehab itu dia dikasih kerjaan dan rezekinya itu benar lebih dari yang awal yang dia ambil gitu. Dulu pada saat momen itu terjadi doa Mary buat Raffi apa sih? Ya mudah-mudahan cepat keluar karena kan kalau misalnya lama aku mah takutnya lama yang bertahun-tahun itu pasti hancur kan. Tapi ya, alhamdulillah kena rehab dan akhirnya cuma 3 bulan. Ya 3 bulan sih lumayan sih sebenarnya ya. Harusnya kalau 3 bulan tuh dia udah melalang buana kemana-mana, cuman kan kita kembali lagi ke pengalaman mungkin lebih hati-hati lagi ke depannya kan gitu. Waktu itu dia belum merit ya? Belum masih bujangan ya? Masih bujangan. Masih langlang buana, masih pacaran ke sono, aku yang nemenin pacaran ke si A, aku nemenin gitu. Terus di hotel lagi di mall lagi jalan ketemu cewek sendirian, "Mer, cewek itu godain enggak? Aku mintain nomor telepon." gitu. Makanya aku bilang, "Mer, kamu udah Mbak sama Gigi sekarang kan bos suka." "Iya, saya emang kerjanya Mbak Gigi sekarang, cuman rahasia bos di aku semua." Iya, ampun. Nah, kalau Gigi lu bilang tadi enggak pernah marah, Mer? Enggak pernah. Kalau bagi momen Gigi paling marah sama lo kapan? Waktu kejadian apa? Enggak pernah. Misalnya apa? Misalnya ada yang ketinggalan? Enggak ada, enggak pernah. Enggak pernah marah karena sama karena Mbak Gigi itu kalau misalnya baju itu enggak bisa kayak Raffi, Kang. Kalau Raffi kan semuanya dari kaki sampai kepala itu aku yang nyiapin. Kalau Mbak Gigi enggak. Kalau misalnya mau acara, dia yang nyiapin semua, tinggal aku masukin ke mobil. Jadi nggak pernah ada yang ketinggalan. Meskipun ketinggalan pun dia yang ini, karena tektokannya kadang-kadang sama dia kan. Oh. Gitu. Kalau bagi nggak pernah marah kalau bagi. Oh, kalau rapi itu memang sepatu, baju, lu yang pilihin? Semuanya, dari atas sampai celana dalamnya semua aku yang milihin. Oh, kalau Gigi dia tahu dia mau pakai sepatunya tahu, ini, iya. Bajunya ini. Iya. Lu dia udah siap, lu tinggal naikin ke mobil. Tinggal naikin ke mobil gitu. Ngangkutin ke mobil. Biasanya apa sih kalau yang Mary Mbak Gigi sering ingetin ke Mary untuk masalah kerjaan? Waktu. Oh, waktu. Waktu karena dia orangnya suka telat lo. Enggak, bukan aku. Oh. Dia yang orangnya telat. Mare, Mary ingetin gue gitu iya. Misalnya. Oh. Aku kadang-kadang ke atas itu dua kali. Misalnya Mbak Gigi itu gitu, callingan jam 9, jangan bilang jam 9, bilangnya jam 8. Oh, kalo dihitung jam telat lah? Iya, dihitung jam telat kalau ke Mbak Gigi ngasih. Jadi kalau Mbak Giginya telat, tetap aman di sana? Tetap aman di sana gitu. Kalau misalnya sesuai callingan jam 8, misalnya jam 8, udah alamat berangkatnya setengah 10. Kenapa? Yang paling aku buah si malakama ya aku sendiri yang kena, acaranya bos berdua misalnya kan. Bos laki kan orangnya cepet banget, pak. Udah di bawah dia, udah main handphone. "Mer, udah jam segini, Gigi mana sih?" Aku naik ke atas, Kang, ke kamar. "Mbak Gigi, ayo, suami Anda di bawah udah guak-guak." Dia belum apa-apa, belum mandi. Baru bangun? Iya, lagi leha-leha. "Bilang aku udah mandi ya, Om." Aku turun ke bawah. "Ah, Mbak Gigi lagi mandi, lagi ngeringin rambut, padahal belum mandi." Ya, jadi aku ntar udah lama kan nungguin dia mandi, apa gitu kan. Terus, "Mer, ini gimana sih Gigi dari tadi kok nggak turun-turun? Sono, ambil gini. Sono, panggil gini." Aku naik ke atas, dia lagi ngeringin rambut. "Mbak, suami Anda udah gaung-gaung di bawah, buruan ayo gimana?" "Oh Mary, bilang aja aku lagi milih baju," gitu. Selalu aku. Nanti, lu tamengnya? Tamengnya, jadi. Kesini ya, ngomong gini, kesini, ya, kesini buat ngimbangin gitu, semua. Buat ngimbangin, iya. Ya udah, "Main, ayo ah, buruan, ini lama, udah aku jalan duluan." Akhirnya dia jalan duluan, gitu. "Mbak, suami Anda udah jalan duluan." "Ya udah," gitu dia tinggal jawabnya. Kayak gitu, karena bagi gitu emang telat, orangnya telat, ngeslelet. Emang karakternya beda, Meres. Raffi gesit, Gigi yang santai. Iya, makanya dia selalu diuber-uber sama Raffi kalau misalnya ini baru. Kadang-kadang cepet kalau misalnya udah diuber. "Ayo dong kamu." Kadang-kadang, "Ah, ayo, callingan jam segini sini, Mbak Gigi belum mandi." "Yang,
udah mandi buruan, ayo buruan. Jadi sekarang udah ngimbangin kalau misalnya acaranya pas bareng perginya dari rumah, jadi Mbak Gigi suruh mandi duluan, kalau Mbak Gigi udah ngeringin rambut baru Rafi mandi gitu. Baru sama itu turunnya. Gitu. Karena Rafi lebih cepat. Oke. Okay. Nah, Merita kan tadi bilang Rapatar itu dekat sama Meri. Perkembangan Rapatar dulu sampai sekarang. Nah, sekarang Rapatar kayak gimana sih orangnya? Dia jahil juga kayak bapaknya. Oh, jahil parah. Hmm. Jahil, kalau sama aku tuh apalagi terutama sama aku jahil banget, jahil. Misalnya dia suka jahil apa? Suka nyoret-nyoret muka. Pokoknya dia kalau misalnya ada coret-coret muka, lakban semua bulu-bulu di perutku, di betisku, di lakban. Aku harus mau. Oh, di lakban terus ditarik? Ditarik, iya. Botak semua itu. Tapi kalau misalnya masalah nyoret muka gitu, makanya dulu kan masih syuting Janji Suci gitu kan. Sekarang kan udah gak syuting lagi Janji Suci. Kalau misalnya syuting Janji Suci, biar Rapatar ikut syuting, pasti aku yang jadi kambing hitam. Oh, biar mau. Kita main game yuk, nanti Om Mary yang dicoret-coret. Oh. Teh Luffy tuh udah tahu. Kalau misalnya aku yang disuruh jahilin aku, pasti Rapatar mau. Oke. Okay. Nah, karena menjadi anak seorang Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, itu kan selalu... kehidupannya dari syuting. Nah, lu ngelihat Rapatar suka jenuh nggak? Dia Rapatar baru-baru ini dia mau syuting, tapi itu kadang. Kalau dari kecilnya nggak pernah mau. Oh, nggak pernah mau? Gak gimana pernah. Sih dia nolaknya? Nolak, maksudnya nggak mau, Mang. Nggak mau, ah. Kalau misalnya di... Kayak contoh gimana mau di syuting kan? Orang minta foto aja nggak pernah mau, dia ditepak gitu. Kalau nggak kan dia pengen santai, iya, layaknya anak-anak santai. Pengen main tanpa. Gak usah, iya nggak usah sama orang yang nggak dikenal. Aku sendiri kalau minta foto secara real gitu, kalau dulu ya nggak mau sama sekali dia begini. Gitu susah. Tapi sekarang udah lebih mengerti dia karena udah berumur kali ya, udah mau jalan 7 tahun ya. Udah gede 6, ya, kita tahu. Udah. Oh, dulu di umur-umur 4 tahun, 5 dia tahun, dia nggak mau sama sekali. Nggak mau. Misalnya kalau... kayak syuting Janji Suci, kan ada Rapatar main. Misalnya kalau dipanggil, dia tahu ada kamera, dia nggak mau gitu. Nggak mau. Nolaknya gimana dia? Nolaknya, nggak, itu ada kamera, nggak gitu. Udah terus terang, nggak mau ada kamera gitu, nggak. Kalau masih bayinya, masih belum ngerti, itu enak. Dia benar ngelucu dulu banyak. Tapi pas dia udah ngerti kamera, dia udah nggak mau. Oh, udah nggak mau syuting gitu. Terus kalau sekarang sih udah mulai bisa diajak ngobrol. Udah ngerti syuting. Udah mulai bisa diajak ngobrol. Dan Rapatar tuh paling demen dikelitikin. Kita harus ngelitikin sekenceng mungkin, pokoknya separah mungkin, baru seneng dia. Di gelian atau enggak malah? Gelian ketawa, tapi kita suruh ngelitikin. Kejar aku ya Om Mary nanti kelitikin. Udah ku kelitikin. Udah demen banget. Semua orang Andara pasti tahu kalau Rapatar tuh suka dikelitikin. Oke. Rapatar tuh lebih ke Raffi apa lebih ke Gigi atau perpaduan keduanya? Mbak Gigi. Oh, ke Gigi. Lebih ke Mbak Gigi, tapi takutnya lebih ke Papa, ke Raffi. Oh. Kalau Rapatar, iya. Oh, lebih kena kalau Raffi yang ngomongin, iya. Kalau larangan-larangan jangan ini. Oh. Iya, benar lebih kena. Soalnya kan kalau Raffi dia tegas, kalau misalnya Raffi ngomong, Rapatar masih membantah. Langsung dikurung di kamar mandi gitu, ditakut-takutin gitu. Oh. Pernah waktu itu sekali. Oh, pernah sampai dilakukan? Pernah sampai dilakukan. Makanya Rapatar kalau kata jangan, ya udah nggak jangan. Waktu ngapain tuh Rapatar? Waktu salah apa? Suruh jangan beli game mulu, kan kadang-kadang suka beli game. Kan jatahnya dari Mbak Gigi itu kalau misalnya beli game itu di weekend aja, di Sabtu Minggu gitu. Ini hari biasa dia beli. Terus diomongin nangis nggak mau gitu, dikurung sama bapaknya di kamar mandi, digelapin, nangis kejar. Nah dari situ nurut. Oh, berarti memang Raffi juga nggak semena-mena manjain ngasih semuanya, walaupun dia ada kalanya juga dia tegas ya. Iya, ada kalanya tegas. Okay. Tapi kalau mainan kadang-kadang ya udah boleh beli 4 gitu. Oh, kalau ke toko mainan? Kalau ke toko mainan, mamanya malah yang nggak boleh banyak-banyak gitu. Oh, kalau Raffi masalah itu udah ambil mau? Udah, ambil mau. Yang penting nurut gitu. Okay. Makanya kalau misalnya mau beli mainan, ada papanya dia demen. Okay. Boleh beli 4 gitu. Beda kalau misalnya lagi ulang tahun doang, maknya yang boleh. Boleh AA milih berapa aja gitu kalau lagi ulang tahun. Kalau lagi ulang tahun. Rapatar. Ya. Okay. Rapatar sekarang berarti berapa tahun? 6. 6. Kelas? Nggak tahu kelasnya ya, aku nggak ngerti. SD, masih TK? Masih TK kayaknya. Oke. Mary, doa Mary buat Raffi, Gigi, dan Rapatar apa? Ya mudah-mudahan doaku buat Bos Raffi, Mbak Gigi ya sehat terus, terus panjang umur, bahagia terus dalam hidupnya, sukses terus dalam karirnya,
pokoknya bahagialah seumur hidup dan nggak mungkin terpisahkan sampai kakek nenek dan maut yang memisahkan kalian berdua. Amin. Mudah-mudahan sukses terus dalam usahanya, berkah terus rezekinya, biar ngalir ke aku juga. Nah, biar ngalir ke Mary juga. Pertanyaan terakhir, dia dapat apa aja kerja sama Raffi? Ada di kampung, Kang. Ada. Ya. Rumah udah ada dong. Rumah udah ada. Tanah alhamdulillah kebeli, ya kan. Mobil udah ada. Mobil udah ada. Iya. Tinggal rumah di sini yang mau dibeliin sama bos belum jadi-jadi. Ingat ya, Kang Denny. Bos, ini Kang Denny loh. Rumah belum. Kemarin udah ngeliat belum jadi. Oh, mau dibeliin rumah. Mau dibeliin tapi rumah, udah sempet lihat. Udah sempet lihat sama iya, bos. Cuman iya, masih nyari-nyari katanya. Iya. Tapi baik banget lah ya Raffi sama Gigi Maya ke Mary ya. Alhamdulillah. Punya barang-barang branded dari Raffi Mary. Dari Raffi semua. Tuh kan kalau beli nggak mungkin kebeli kan lo. Bener. Oh. Tas-tas bermerek, sepatu bermerek dari bos semua membagi. Tas apa? LV. LV, Gucci. Oh, iya. Terus sepatu juga. Hermes, iya. Dari bos semua. Gak mungkin saya kebeli, mendingan buat ibuku di kampung. Itu lo kalau dikasih barang berarti itu lo kasih malu di kampung? Enggak, kalau yang bentuk barang aku taruh di sini. Maksudnya duitnya daripada beli itu mendingan buat ibuku di kampung. Oh bener, oh kalau barang lo pake? Kalau barang apa lo jual? Enggak, apa lo kasih pacar lo? Enggak. Oh, enggak. Selalu ada, bos selalu ngontrol kalau misalnya lagi main ke kontrakanku. Ada semuanya, sepatunya, tasnya semua ada. Oke, okay, Mary, terima kasih sudah mampir di kisah seputar asisten artis. Sehat terus buat Mary. Amin, asam uratnya enggak kambuh-kambuh lagi. Amin ya Allah, amin. Biar bisa main futsal. Thank you, Mary. Ya, terima kasih. Eh, follow Instagram Mary. Mary Raffi Ahmad. Bye-bye, thank you.